Hai semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku Mimi Aira. Hari ini aku mau bikin video tentang rutinitas aku lagi. Jadi karena udah lama banget aku gak bikin video keseharian aku, sekarang aku mau bikin lagi. Mumpung keadaan aku sekarang sudah lebih enakan ketimbang kemarin-kemarin ya teman-teman. Jadi kemarin itu kayak aku tuh lemas banget, sampai aku tuh gak bisa ngapa-ngapain, pengennya tuh tiduran aja di rumah. Terus ya leha-leha masak aja, aku jarang banget bersih-bersih rumah juga. Kemarin aku sampai panggil jasa cleaner gitu ya. Nah sekarang mau aku rutinkan lagi karena kondisi aku sekarang udah lumayan, udah mendingan. Jadi ikutin kegiatan aku hari ini ya teman-teman. Nah sebelum aku mulai kegiatan harianku, aku mau sarapan dulu. Nah sekarang aku sarapan lotek sayur. Oke, sekarang kita mulai dari angkat jemuran dulu ya. Ini jemuran aku yang kemarin, baju-bajunya Aira aja. Karena sekarang lagi musim hujan, jadi kayaknya tuh baju keringnya itu dalam 1,5 hari gitu teman-teman. Biasanya kan 1/2 hari aja udah kering banget. Nah sekarang aku mau jemur-jemur pakaian dulu. Ini tuh yang nyuci suami aku ya teman-teman. Jadi kalau malam hari dia tuh suka nyuci banget. Tapi pin-pin kayak gitu tuh suka gak diambilin. Kayak uang koin juga suka ketinggalan di mesin cuci. Cuma dia tuh emang hobi banget nyuci teman-teman, tapi gak hobi buat jemur pakaiannya. Jadi kalau jemur pakaian aku, dia yang nyuci di mesin cuci. Kita bagi tugas deh. Cuma karena kemarin itu pas aku lagi sakit ya, pas aku gak bisa ngapa-ngapain, dia bisa sih mau bantuin kayak cuci piring, terus mau masakin juga. Ya alhamdulillah lah suami aku mau turun tangan gitu. Tuh Mimi ada. Tuh ayahnya. Mari kita semprot tanaman gitu. Aira mau semprot tanaman juga. Aku tuh lagi suka kesel teman-teman kalau lihat rumputnya aku itu. Jadi kemarin tuh rumputnya udah subur, udah rata gitu, dan semuanya dibabatin sama suami aku, dicabutin, katanya pengen ganti rumput gajah mini. Dan setelah dipasang ternyata rumputnya cuma segitu. Jadi ya mau gimana lagi, harus nunggu tumbuh subur dulu akhirnya. Jadi kan kelihatan kotor ya, padahal aku pengennya pakai rumput sintetis aja gitu biar bersih. Tapi suami aku nggak boleh gitu. Jadi ya udahlah, sabar aja nunggu subur. Nah, kalau pagi hari itu tuh airnya tuh emang susah banget, jadi dikit banget keluarnya. Jadi buat siram-siram tanaman itu kayak nggak puas gitu, teman-teman. Tuh, harus ditaruh di bawah dulu baru disiram-siram, itu airnya juga sedikit banget keluarnya. Nah kalau malam hari aku dan suami sama Aira juga itu tuh senang banget kalau duduk-duduk di situ di teras sambil dengerin musik. Makanya ada radio di situ gitu. Cuma emang kita suka lupa nggak masukin ke dalam. Jadi seingatnya aja pas beres-beres siang hari baru dimasukin lagi ke dalam. Nanti malamnya dikeluarin lagi gitu. Oh iya, aku juga sebenarnya pengen bikin video ini sih ya, kayak tur tanaman-tanaman aku. Cuma kok belum sempet-sempet, dan aku juga sebenarnya nggak semua tahu nama tanamannya itu apa aja. Cuma nanti kapan-kapan lah aku bikin videonya gitu ya, untuk nama tanamannya, terus bagaimana cara perawatannya untuk selama ini gimana gitu.
Lanjut, sekarang aku mau lipet-lipetin bajunya Aira. Nah, untuk baju-baju harian seperti baju tidur gitu, biasanya langsung aku lipet-lipet aja setelah diangkat dari jemuran gitu ya teman-teman. Nah, yang biasanya aku setrika itu paling baju kerjanya suami atau baju mainnya kita. Jadi selain menghemat tenaga, menghemat listrik juga ya. Nah, sekarang aku mau beberes ruang tamu aku dulu. Jadi untuk kali ini aku beberesnya hanya di bagian depan aja ya teman-teman. Aku nggak beresin kamar dan bagian dapur karena kemarin udah rapi dibersihin sama jasa cleaner gitu. Sekarang aku mau beresin bagian depannya aja karena ini yang setiap harinya terlihat gitu ya. Oke, tonton terus ya videonya. Oh ya, kemarin juga ada yang nyaranin ke aku kalau bersih-bersih rumah, nyapu-nyapu gitu, mendingan pakai masker. Jadi debunya itu nggak langsung masuk ya ke hidung kita. Cuma biasanya karena aku nyapunya setiap hari, debunya nggak terlalu banyak. Biasanya emang aku nggak pernah pakai masker. Dan sekarang karena kayaknya emang agak kotor, terus aku kondisinya juga lagi kurang enak badan, jadi aku pakai masker. Tapi tetap aja aku pakai masker juga, maskernya bakalan diminta sama Aira. Jadi fungsinya masker aku sama aja bohong. Nah, sekarang udah bersih semua. Coba lihat tanaman aku yang ini. Nah, perhatikan ya, tanaman ini 5 hari gak aku siram dan dia layu banget. Kasihan banget dia. Kita masuk. Nah, ini cahayanya gak aku terangin, jadi kelihatan gelap ya teman-teman, mohon maaf. Intinya rumahnya udah bersih dan rapi. Markijut, mari kita lanjut. Sekarang waktunya mandiin si bocil. Nah, Aira tuh suka banget mandi di depan karena dia bisa dengan sepuasnya mainan air pakai kran. Thank you.
Yeay, udah selesai. Aira udah mandi, udah cantik. Mimih yang belum mandi. Mimih wangi enggak? Wangi. Oke, sekarang aku mau mandi dulu. Sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Kiss, bye.